Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan membantah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap masyarakat India di negara ini kerana ia sangat tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri berkata sebagai seorang bekas Perdana Menteri sejak sekian lama, tidak sepatutnya ada kenyataan yang menghina mana-mana kaum di negara ini sama ada majoriti atau minoriti. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program kecerdasan buatan AI untuk rakyat di Universiti Putra Malaysia UPM di Serdang pada 16 Januari. Saya tidak anggap kenyataan Tun Mahathir itu relevan. Itu kenyataan yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang mantan Perdana Menteri sekian lama. Kemudian menghina mana-mana kaum, mana-mana sama ada majoriti atau minoriti. Dia memang terkenal. Melayu bagi dia malas, melainkan dia. India dan China itu dianggap kurang loyal, melainkan beberapa kroni dia. Saya ingat kenyataan itu kita bantah keras, sangat tidak bertanggungjawab. Bagi saya, semua rakyat yang loyal kita harus hormati, tak kira siapa mana kaum.